mikirin dia pengen bilang apa. WhatsApp. IG. Sorry, ininya. Iya, Hai. Halo. Iya, kita mau check out sekarang ya. Iya, lagi ini, lagi packing. Sebentar. Kalau udah saya langsung telepon ya. Iya, makasih. Iya, makasih ya. Hai. Jadi hari masih di Bali, iya, tapi ini kita lagi mau packing karena kita pesawatnya sore ini. Udah mau balik ke Jakarta. Hari ini juga hari terakhir aku kelas 9. Technically hari terakhir aku SMP. So pas kita masuk sekolah lagi aku udah SMA. Tapi udah tes terakhir dong. Tadi kan udah iya. Selesai. Jadi hari ini hari ujian aku yang terakhir. Shana, kamu kelas berapa? Ini hari terakhir aku kelas 3 SMP. Tadi barusan selesai. Jadi sekarang aku udah jadi anak SMP. Wow. Safe flight, thank you. Kenapa enggak jalan-jalan dulu ke Malang? Soalnya ada kegiatan di Jakarta. Iya, aku ada kegiatan di Jakarta dan ke Bali ini juga dadakan karena ada urusan, jadi ya. Salam dari Manado. Halo. Jadi ABG dong abis ini. Kediri hadir. Nih, harus ujukin ini yang lagi packing-packing. Ya, nih, kita packing. Lagi packing. Mana yang packing barangnya? Hello. Hai. Packing ya. Geng Bali. Hai. Ini packing-packing, lagi packing barang. Yang ini lagi ngapain? Maksud lagi ngapain? Lagi buka Instagram dong, laptop. Aduh. Setelah hampir kasian. Salam dari sini. Ya, makasih banyak buat doanya. Hari ini aku udah selesai exam, ujian akhir semester. So, yes. Terus kita mau ujian. Chen udah bilang tadi. Jadi hari ini kita mau pulang ke Jakarta. Gimana perasaannya? Sini dong. Sini dong. Indi juga dong. Ayo deh, Indi. Ini ceritain kalau tadi pagi kita ini perasaannya. Doain aku besok UTBK sukses. Masih jumpa. Semoga dapat hasil yang terbaik. Iya. Latihan. Cian cerita. Jadi tadi pagi-pagi kita harus pagi. Jadi tadi pagi aku bangun jam 8:30, aku ujian dan selesai ujian kita ada agak farewell gitu di Zoom karena ada beberapa teman aku yang pindah. Terus habis itu kita swab ya tadi antigen, yeah. Dan kita swab negatif. Buat yang mau lihat resultnya aku posting di IG story. Terus pulang ke hotel, mandi, dan kita ke Bali hotel, mandi, packing. Kita sekarang mau check out terus pulang. Yes. Mau ke Starbucks dulu katanya. Yes. Pulang Jakarta, mau nongki guys. Dulu guys. Puasa. Ah, sorry guys. Sorry. Shiana iya. Duet dengan O-nya boleh. Iya boleh. Tunggu boleh. Aja ya. Boleh. Shiana suka musik K-pop nggak? Shan punya kakak enggak sih? Itu kakak aku yang tadi. Okay. Ini kakak aku yang kedua. Moses. Mas. Shay. Silka. Silka. Terus bilang hari ini Shanan jam berapa? Jam 2:30 ada acara dengan Universitas Taruman Negara.
aku posting di Instagram kemarin ya? Tadi malam kalau aku ada acara di Universitas Tarumanegara. Untar. Dan aku bakal nyanyi jam setengah tiga. Feli. Hai, Feli. Salam buat kakak yang sebelahnya. I love you. Shana. Oh, ini. Ini. Shana yang itu yang ketujuh orang kepilih. Oh, yes. Oh, iya. Buat yang aku posting waktu itu, aku kan posting kalau aku bakal ngajak 7 orang untuk buka puasa bareng-bareng hari Minggu. Dan 7 orangnya udah kepilih. Mohon ini maaf. Dia adminnya. Udahlah, semuanya kita pilih. Ini udah manggil. Jadi udah makasih yang udah mau ngikut. Thank you guys. Dan Minggu. Sampai ketemu hari Minggu. Oh, Minggu. Harus hari Minggu. Hari Minggu. Terus nanti harus bersedia di rapid antigen. Jadi yang buat 7 orang, nanti kita bakal rapid antigen dulu sebelum ketemu supaya aman karena ini masih pandemi. Dan so sorry cuma bisa milih 7 orang. Nanti ada lagi, Shannon. Karena masih COVID, tapi nanti bakal ada lagi batch keduanya. Part 2. Segera mungkin. Pokoknya sebelum lebaran. Nanti dikabarin. Sebelum lebaran ada kesempatan buat yang lain gitu. Iya, setelah lebaran. Kakak kapan sekolah SMA dibuka? Juli. Kalau nggak salah Juli udah bisa offline ya, tapi belum tahu deh. Kakak yang kacamata mirip Kak Regi apa itu? Shannon umur berapa? Baru 15. Itu pertanyaan apa? Hah? Cantik doang suka sama? Bagaimana Kak? Setelah pasien pernah cobain puasa nggak? Kak ini belum. Feli. Ini belum mandi. Udah, astaga. Iya, udah. Holiday di Jogja ditunggu ya. Iya, mau ke Jogja. Soon. Doain segera ya ke Jogja. Libur kita. Nyanda. Kelas berapa? Happy birthday Shannon. Thank you. Pernah dong. Udah 10 hari? Iya, yeah. Tanggal 14. Oh, iya, bilang Shannon nanti apa acara ulang tahunnya Shannon nanti bakal Shannon apa? By the way, jadi pas aku ulang tahun tanggal 4 kemarin, aku sempet bikin kayak vlog, bukan vlog sih, video ya. Dan itu bakal aku up di YouTube. Jadi kalau kalian pengen lihat apa sebelum acaranya, terus persiapannya, terus proses si acaranya walaupun mendadak dan mungkin tidak terplanning dengan jauh. Baik yang tapi kalian bisa lihat di YouTube channel aku segera di post kapan mam minggu ini probably, oh, minggu probably ini. hari Jumat mam. Okay. Pernah perform di Bogor nggak? No, belum. Bogor? Oh, Bogor belum. Coba pakai bahasa Manado. Pacaran sama Vicky? Hah? Enggak. Vicky ini tuh saudara jauh. Yang udah ikut kemana-mana. Vicky yang nyuterin apa nyupirin kemana-mana. Kak, yeah. Buka puasanya di mana pengumumannya? Nanti bakal dibilang ya. Nanti aku post di Instagram story. Restorannya di mana? Hidungnya mantep banget. Apa? Hidung aku kayak mantep. Oh. Masa sih? Kenapa di? Terus, ya karena mamaku yang udah planning gitu harus sama. Karena aku pengen kalau aku ngelak itu ada tujuan. Jadi aku harus announce. Kapan ke Palembang? Semoga soon. Coba pakai bahasa Manado. Oke. Torang mau pergi ke bandara. Sekarang Torang lagi backpacking.
Hi guys. Ini dekku. Enggak ah. Ini. Onyo siapa? Godek kita guys. Sweety. Anak Onyo tunggal ya? Enggak. Anak tunggal enggak. Aku enggak. Kakakku dua. Wow. Siapa? Samuel and Moses. Kok pada nanya? Hah? Oh ya? Tanya lagu Onyo. Lagu Onyo yang itu. Enggak eh. Oh, Petrus kok. Maaf guys, salah lihat guys. Kapan? Kapan? Tunggu aja guys. Bilang Shannon kan sebentar di acara Karma Negara. Ada yang usul nggak mau nyanyi? Maafkanlah bila telah mencintai dirimu. Aduh, sorry. Aku cuma tahu bagian itu. Siapa tuh yang lagi nonton? Indi. Shannon bajunya beli di mana? Cakep-cakep. Hehe. Beli di ini mama beli pas di sini di Bali. Shannon yes. Pakai aja, guys. Iya, baju aku semua mama yang beliin. Aku Shannon cuma pakai aja. Iya, aku tanya. Kapan kita nengah? Hah? Bagus banget suaranya, thank you. Lima tahun yang lalu saya sering beli share di YouTube untuk keren, thank you. Di Bali ketemuan sama Prit. Sharon, kamu rasa nggak kamu itu mirip sama Kaca? Enggak, karena menurut aku emang nggak mirip. Kak, tingginya berapa? Sorry, tadi poor connection. Yes, so aku bakal ulang aja pengumumannya tadi. Yang 7 orang buka puasa udah kepilih. Nanti buat lokasi, buat tempat makannya nanti bakal aku announce di story aku. Jadi ditunggu aja. Podcastnya ntar undang Onyo ya. Nanti lihat ya. Kak punya TikTok ya? Shh, ini. Itu tuh ada yang bilang hybrid. Nanti pokoknya aku podcastnya udah tahu mau undang siapa. Jadi ditunggu aja di YouTube. Mau ikut kegiatan kemanusiaan dong. Oh iya, buat yang puasa, semoga puasanya lancar terus. Yes. Kak, please nyanyi. Oke, boleh request lagu. Nyanyi dong kak, please request. Antiin Rita sehat selalu. Amin. Mama lagi di. Lagi mandi. Ini pada request buat nanti podcast aku undang siapa. Syukur. Nyanyi. Bendera coklat. Hello. Oh, buat yang nanya, iya nanti Onyo masuk di kelas aku. It's my first love, what I'm dreaming of when I go to bed, when I lay my head down on my pillow. Don't know what to do, my first love. Thinks that I'm too young, he doesn't even know.
Wish that I could show you what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love. First love, aku lagi lihat banyak banget di TikTok. Any other request? Sapa aku dong, hai bunga. Ke Papua dong kak, iya pengen banget. Ini banyak yang suruh bikin aku TikTok, yang suruh aku bikin TikTok. Tapi ada beberapa juga yang bilang aku jangan bikin TikTok, gimana dong? But I watch her eyes as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than the blue sky. She's got you mesmerized while I die. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave me a sweater. It's just polyester, but you like her better. I wish I'm Heather. TikToknya udah lama banget. Itu akun waktu aku main Musical.ly dan aku nggak mau bikin TikTok karena malu banget sama akun itu. Okay. TikToknya aku mungkin live gak lama karena harus ke bandara soon. Okay deh, kulihat Ibu Pertiwi. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Berlina mas intan terkenal. Kak bikin single lagu sendiri. Yes, my single is coming soon. Just never mind stop singing Heather, cause you're the Heather. Dan lagu aja katanya. No. Ibu Pertiwi dong. I want you to take me home. Bikin burki. Roy. Love me, love me, losing control. Your body and soul. Sup, bro. Aduh, pada ribut di chat. Val, tolong jangan ngajak drama. But I was running far away. What happened off the world someday? Nobody knows. Nobody knows. Ada yang mau nanya question? Aku mungkin live nggak lama lagi ya. Karena tadi aku cuma pengen infoin yang 7 orang itu, terus tentang ujian aku and stuff. Yes. Berta Halifia. Sharon sudah pulang ke Jakarta. Ini mau pulang. Jadi sekarang kita mau ke mungkin mau muter-muter dikit soalnya. Jadi gantung banget sih. Soalnya aku ada Zoom untuk universitas yang aku posting itu 3:30. So kapan-kapan lagi ya. Aku ngerasa live aku agak boring, but oh iya, dan selama aku di Bali aku juga nge-vlog, so semoga bisa di-up di YouTube soon. My birthday video juga bakal di YouTube mungkin hari Jumat ini. Nanti aku bakal post di story kalau udah up. Yes.
Nama sekolahnya apa? Morningstar Academy. Wow. Kapan nge-vlog? Ini lagi I will vlog sama di Bali. Ini lagu Akhir Tak Bahagia gimana? Itu lagunya Glenn Fredly bukan? No, it's fun. No, my lines are like boring. Miseria. Oh, oh yang itu bukan? Dari banyaknya yang itu. Itu yang iya yang di playlist A itu ya. Mengapa dirimu yang aku malam ini sangka indah terang. Just search it up. Coba kalau refnya dibagi. Cuman coba tau bagian itu dong. What should I? All right, wait. Shana udah lulus SMPK. Yes, hari ini hari terakhir aku ujian, so she's an anak SMA. Oh ya itu yang ini yang sering must play itu di. Ya ini. Yeah, this one. I don't know bagian ref ya. Steel? Iya. Ya ampun. Masih pada snowman yang harus nahan nafas itu. Wow. Mama. Hai. Masih live. Makasih ya udah dukung Shannon, udah doain Shannon. Hari ini Shannonnya udah anak SMA. Baru selesai tadi, hari ini adalah hari terakhir Shannon exam. Walaupun di Bali, walaupun jalan-jalan, sempet-sempetin belajar, dan hari ini puji nama Tuhan, alhamdulillah udah selesai. Terus kita rencana hari ini mau ke Jakarta. Tadi sudah di antigen, hasilnya juga negatif semuanya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Terus hari ini Shannon ada acara dengan Universitas Tarumanegara. Kemudian terima kasih sehat buat ya, yang sudah mau ikutan untuk buka puasa bareng Shannon hari Minggu. Untuk tes antigennya nanti disiapin, nanti dihubungin. Mohon maaf terbatas banget karena pandemi, tapi nanti ada kesempatan berikut gitu sebelum puasa, masih ada lagi. Jadi yang mau ketemuan sama Shannon boleh DM, masih bisa DM Indi Waleleng. Terus jangan lupa nanti Shannon mau post acara syukuran ulang tahunnya, yang walaupun sebenarnya tadinya nggak mau diiniin karena lagi pandemi, tapi akhirnya ada syukuran. Nanti mau di post di YouTube, tolong di support. Sama Shannon mau post juga interview Shannon dengan seseorang gitu, podcast. Untuk buat podcast dalam rangka Hari Kartini 21 April. Terima kasih banyak buat supportnya semua, karena dukungan yang selama ini mendukung Shannon. Thank you so much. Terus kita sebentar lagi mau pulang, mau balik ke Jakarta, doain ya supaya tiba di Jakarta dengan selamat gitu. Iya, dan buat yang nanya, aku selama di Bali juga bangun tiap hari untuk ujian. Oh iya, pagi-pagi udah bangun sendiri. Yang lain masih pada tidur, Shannonnya masih bangun. Bangun pagi. Bukan tidur. Terus malam juga sempet-sempetin untuk belajar supaya besoknya bisa ikut tes. Dan exam-nya hari ini udah selesai. So, she's free. Yes, now, sudah libur. Sekarang udah Juli. Anak SMA nih. Kelas 1 SMA. Vlog Bali sama Labuan Bajo bakal ada nggak, Kak? Apanya? Oh, ada. Bali sama Bajo. Vlog Bali sama Bajo berdua sama Prince, temannya Shannon yang PS for Indonesia. Mungkin minggu ini juga akan di-post, segera di-post. Gitu. Kemarin masih dikerjain. Amin. Dukung terus ya, makasih ya, thank you so much. Lanjutin, mau nanya. Oke. Okay. Oh, halo Shan, kapan ketemu Clarice lagi?
Clarice. Clarice udah mau janjian ketemu. Udah janjian nih sama mamanya Clarice. Harusnya minggu ini, tapi karena Shannon-nya ada di Bali, ya probably gonna make it this week. Mungkin, mudah-mudahan ya. Sama Clarice ya. Isi dong, bentar, sorry nih, belum bisa. Bisa handle semua urusan Shannon. Yes. Isi dong, bentar. Ada yang mau usul-usul, Shannon ke Medan. Bantu. Salam ke salam dari Medan. Oh iya, Medan. Medan. Aduh, pengen banget doain biar Shannon bisa ke Medan ya. Apa lagi? Ini semua comments-nya filled sama Betran. Oh, Betran. Jadi... Ini ada nanya tadi, udah pernah ketemu? Yes, aku udah pernah ketemu waktu dia daftar di sekolah. And people are asking kalau dia masuk atau enggak. Yes. Iya, nanti dia bakal sekelas sama aku. Doain ya, biar lancar. Yes. Udah bersahabat. Jangan Diana. PMSA. Bilang dong, itu ada yang nanya. Ada yang suka nanya, ini siapa sih yang belakang? Namanya Fitki. Fitki ini sudah ikut tante sejak masih kecil banget. Fitki rumahnya di plus di belakang rumah tante, belakang rumahnya Shannon. Terus waktu Fitki masih baby, pokoknya masih kecil banget. Setiap hari di rumahnya Shannon. Sekarang kemana-mana diajak. Ini anak baik banget, anak baik banget. Hormat banget sama orang tua. Hebat banget. Hormat dan sayang banget sama orang tua. Saya benar-benar appreciate it. Anak baik, anak baik. Jadi kemana Shannon pergi nanti diajak, oke? Okay? Yeah, makasih. Ya nanti aku bantu. Pasti aku bantu. Vicky calon artis dangdut kata Melly. Amin. Vicky ini jago goyang guys. Vicky ini, wow. Hai guys. Nanti kalau sini ya, oh ya oke. Nah itu anak baik tuh, Vicky buruk itu. Insan di dunia. Nyanyi lagi, Shannon nyanyi lagi. Oke, Vicky anak baik. Alright. Bantu orang tua. Ini anak bungsu ya? Bungsu youngest, right? Iya, bungsu youngest. Yes, aku anak bungsu. Oh, ini. Shannon anak paling bontot. Aku anak bontot. Tuh Vicky ikut Dangdut Academy. Aku udah bilang, Vic. Nih, aku lagi nonton. Sebentar, aku ingat dulu. Aduh, aku soalnya Ras ke pelagi. Shannon bilang anak bookbernya free ya? Iya. Oh iya, bookbernya free, nanti aku yang sediain semua. Antiganya juga free, nanti aku yang sediain. Pokoknya nanti yang ikutan bookber sama antigen, nanti Shannon-nya yang siapin semuanya. Itu dari pure dari hasilnya Shannon, bukan dari mama papanya Shannon, no. Semuanya dari hasilnya Shannon, oke? Okay? Karena dukungan kalian semua, thank you. Jadi hari Minggu ya, buat yang nanya. Ini kenapa pada suruh aku nyanyi lagi dangdut nih? Aku gak bisa nyanyi dangdut. Berapa bersaudara, Shan? Aku bertiga. Jadi aku ada kakakku paling tua, terus kakakku yang ini, baru aku. Bisa nggak bukan antigen? Iya, harus antigen. Harus antigen, antigen supaya aman. supaya aman. Hari ini aku, tadi juga aku baru selesai antigen. It's not that bad kok. Iya, yang penting nahan nafas. Iya, nggak scary, nggak menyeramkan. Di vlog aku nanti dilihat reaksi aku pas antigen. Iya, nanti di vlog. Aku bilang ada vlog yang Bali. Di pompon ya. Jadi ditunggu vlog aku di Bali, vlog di NTT. Karena pas di vlog aku di Bali ini aku juga vlog pas aku surfing kemarin. Oh iya, surfing. Terus naik jet ski. Naik donat gitu. Pokoknya seru dong, guys. Tuh kata Vicky seru, guys. Seru.
Jadi, pokoknya support Bali karena ya, Shannon cerita Bali. Lagi gimana okay, aku bakal yang cerita lagi. Jadi ketemu bapaknya Shannon. Kalau kalian sadar kemarin pas aku posting Insta story aku pakai hashtag dukung pariwisata Bali karena Bali hidung, ini gue, hidup live through pariwisata. Dan sekarang karena international flights-nya lagi tutup jadi emang terdampak banget Bali dan orang-orangnya juga banyak yang di PHK di rumah. Bali aja. Supaya kita bisa bantu orang-orang yang di rumah. Sekarang gimana dicerita mau ngasih makan istri sama anak-anak, sebelum pulsa aja nggak bisa. How? Nanti Sian mau ada. Iya, nanti di vlog ya. Iya, kan bisa keluar. Oh iya. Yes. Cuma cerita dong supaya ini. Jadi aku nanti ditunggu aja di vlognya tapi dan itu aja pinjam uang dan karena nggak laku dia nggak bisa beliin pulsa anak untuk sekolah. Iya beliin pulsa buat anak-anaknya sekolah karena kan lagi sekolah online. Nggak punya uang siapa? Yes. Jadi rasanya istrinya juga nggak kerja jadi pokoknya ceritanya itu sangat-sangat amat sedih and detailsnya bakal in my vlog so ditunggu aja. Ya. Yes. Oh ini Ian nih lagi ngumpulin uang buat ke Bali, doain ya Shannon, oke okay. Oh iya 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 doa iya nih nanti didoain biar bisa ke Bali. Yes. Main water sport ya, lagi diskon 50% ya Shannon ya. Iya, lagi di asli Manado. Shannon bilang di water sport lagi di diskon 50%. Ya water sportnya lagi diskon 50% supaya bisa itu. Jadi that's good. Ya, udah. Shannon tutup dulu karena kita harus pergi. Shannon. Oke, aku mau end live-nya di sini. Soalnya kita harus pergi check out. Check out. Dan harus pergi ke bandara karena ini jam 2, pesawat kita jam 4. Iya. Oke. Okay. So, makasih semua yang udah nonton. Makasih semua yang udah dukung aku dan doain aku. Iya, makasih. Semoga kalian bisa terus dukung aku. Iya, God bless all. Yes. God bless everyone. Semangat yang buat yang puasa. Dadah, semangat yang lagi puasa, yang lagi puasa semangat puasanya. Yeah.